Kempen Pilihan Raya ke CPRK Dewan Undangan Negeri Dun Pelangai memasuki hari terakhir hari ini. Esok adalah hari penentuan calon yang bakal dipilih 16,456 pengundi sebagai wakil rakyat baharu di kawasan itu. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh mengingatkan semua pihak yang bertanding supaya menghentikan sebarang bentuk aktiviti berkempen, aktiviti merayu undi di luar pusat mengundi dan juga melalui saluran media sosial sebaik tempoh kempen tamat pada pukul 11.59 malam ini. Dalam hari itu, Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan cuaca cerah di daerah Bentong pada sebelah pagi dan malam, manakala ribut petir di satu dua tempat pada waktu petang. PRK Pelangai menyaksikan pertembungan tiga penjuru antara calon Barisan Nasional BN, Dato' Amizar Abu Adam, calon Perikatan Nasional PN, Kasim Samad dan calon bebas Hasli Helmi DM Zulhasni. Persiapan akhir di Pusat Perjumlahan Undi Dewan Orang Ramai Felda Kemasul kini giat dijalankan bagi memastikan kelancaran gerak kerja petugas esok. Pengembangannya terus bersama Muhammad Hazwan Azman di sana. Silakan Hazwan. Baik, terima kasih. Esok akan berlangsungnya hari mengundi bagi pilihan raya kecil PRK N36 Dun Pelangai di mana membabitkan 16,383 pemilih berdaftar. Dan bagi melancarkan pelayanan proses pengundian pada hari esok, persiapan akhir giat dijalankan oleh petugas-petugas terlibat. Dan seketika bersama saya adalah pegawai pengurus pilihan raya N36 Dun Pelangai iaitu Datuk Muhammad Syahid Ismail. Okey, Datuk, mungkin boleh ceritakan bagaimana perjalanan persiapan akhir di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi ini? Pada hari ini, kita adakan persiapan akhir di Dewan Orang Ramai Kemasul ini untuk Pusat Penjumlahan Rasmi Undi. Dan persiapan yang kita buat sepanjang pagi tadi adalah semakkan dokumen, semakkan peralatan untuk proses pengundian, semakkan kertas-kertas undi yang kita jalankan bersama dengan penyelia pusat mengundi dan ketua-ketua tempat mengundi lah. Ya. Okey, Datuk, di pusat-pusat pengundi pula, bagaimana pula dengan semakan akhir kertas undi dengan peralatan yang akan digunakan pada hari esok? Semua 9 pusat mengundi yang mana ada 30 saluran untuk mengundi, kita telah membuat lawatan dan kita telah siapkan bilik-bilik untuk dijalankan proses pengundian. Alhamdulillah proses berjalan lancar. Dari segi peralatan-peralatan juga, semua penyelia-penyelia pusat mengundi telah menerima peralatan-peralatan yang diperlukan untuk menjalankan, untuk melancarkan proses pengundian pada kali ini. Okey, Datuk, kalau kita kira tempat mengundi, bagaimana dengan jumlah pusat pengundian dengan saluran yang akan ada bagi Dun Pelangai ini? Jumlah pusat mengundi adalah 9 lokasi dan jumlah saluran adalah 30 saluran mengundi. Datuk, petugas pula bagaimana? Berapa ramai bilangan petugas? Di pusat-pusat mengundian kita menempatkan pada kali ini 249 orang petugas. Dan jika diambil kira keseluruhan selain daripada 249 orang yang di Dewan ini dan juga petugas-petugas yang menjalankan pemantauan semasa kempen, kita jumlahnya semua adalah 312 orang dari segi petugas. Okey, Datuk, mungkin ada sebarang jangkaan peti undi yang mana yang akan awal tiba di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi ini? Untuk peti undi pertama, saya rasa peti undi yang paling dekat dengan Dewan ini iaitu Sekolah Kebangsaan Felda Kemasul. Jaraknya 450 meter. So kalau naik kereta, saya ingat 1 minit boleh sampai. Walau bagaimanapun, apabila tempoh masa mengundi ini ditutup pukul 6, pengiraan undi akan dibuat di saluran masing-masing terlebih dahulu. Jadi saya jangkakan lebih kurang masa diambil 1 jam dan paling cepat boleh sampai insyaAllah pukul 7 petang esok boleh sampai peti undi yang pertama lah. Okey, baik. Baik, Datuk, di atas perkongsian itu tadi. Baik, kepada pengundi, ayuh tunaikan tanggungjawab anda untuk keluar mengundi dan jangan lupa membawa kad pengenalan anda. Dan saya kira itu saja perkembangan semasa langsung daripada Dewan Orang Ramai Felda Kemasul ini. Kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri, Kota Media. Baik, terima kasih Hazwan.
Menghampiri tempoh akhir berkempen PRK Dun Pelangai, aktiviti ziarah rumah ke rumah terus dilakukan calon bertanding. Bagi calon BN Dato' Amizah Abu Adam, beliau tidak menafikan persaingan sengit merebut kerusi tersebut. Susulan profil ke semua calon merupakan anak jati Felda, kawasan Pelangai. Beliau berharap pelibatannya dalam NGO Anak Felda dapat menjadi kayu pengukur komitmennya terhadap masa depan generasi baharu Felda. Tapi di sini, saya sendiri adalah pejuang Felda itu sendiri. Saya dah berkhidmat dengan NGO daripada Majlis Belia Felda Malaysia dan terus kepada kami Anak Felda. So hari ini saya pakai baju kami Anak Felda sebab apa? Kita dah memperjuangkan kami Anak Felda ini sekian lama. Sekian lama untuk menjuangkan hak-hak peroka, kita menjuangkan hak-hak untuk anak-anak peroka dan juga cucu-cucu peroka. So kalau diberikan tanggungjawab dan juga mandat kepada saya pula, kepada Barisan Nasional, alangkah baiknya dan sempurna bersama dengan kerajaan negeri yang sealiran dan juga bersama dengan kerajaan persekutuan. Beliau ditemui media semasa program Turun Padang di Felda Cemomoi. Dalam pada itu, calon PN Kasim Samad turut berkempen di kawasan sama pada sebelah pagi. Kempen calon bebas Hasli Helmi DM Zul Hasli pula dilihat lebih tertumpu di media sosial dengan fokus kepada isu-isu tempatan. Isu perumahan generasi kedua dan peluang pekerjaan antara yang perlu diberi perhatian oleh wakil rakyat menang dalam pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Pelangai esok. Presiden alumni Majlis Belia Felda Dato' Abdullah Abu Bakar berkata ia penting untuk mendapatkan keyakinan dan kepercayaan golongan belia kepada kerajaan perpaduan. Felda ataupun kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan perlu selesaikan segera masalah generasi baru di negara Felda seperti isu perumahan, soal pekerjaan dan sebagainya. Saya yakin dan percaya isu ini adalah isu lama yang diputar balikkan. Tapi walau bagaimanapun, kerajaan yang ada pada hari ini perlu selesaikan. Ya, terutama kepada generasi baru. Beliau ditemui selepas majlis alumni MBF bersama masyarakat belia asli di kampung orang asli Sungai Gapoi, Bentong malam tadi. Tiada aduan diterima setakat ini mengenai kesalahan dalam tempoh berkempen pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Pelangai. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh berkata ia termasuk berhubung penyalahgunaan aset dan jentera untuk tujuan berkempen daripada mana-mana pihak. Katanya pihak SPR tidak ada terima aduan yang tidak sepatutnya. Rabu lalu, Timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man meminta SPR menyiasat Jentera Barisan Nasional, BN, kerana didakwa menggunakan aset dan jentera kerajaan negeri selain memberi insentif kepada rakyat sepanjang tempoh kempen PRK Pelangai. Dakwaan disangkal pengerusi BN Pahang, Datuk Seri Wan Rusdi Wan Ismail dan memaklumkan BN Pahang bersedia untuk disiasat SPR. Sementara itu, Tan Sri Abdul Ghani berkata persiapan petugas di pusat penjumlahan undi serta semua 9 pusat mengundi serta 30 saluran berjalan lancar dan SPR menjangkakan peratusan keluar mengundi boleh mencecah 75%.